jaga pintu depan. Seleksi undangan yang masuk, jangan sampai ada yang ganggu acara ini. Baik, bos. Apa semuanya sudah siap? Sudah siap, Pak Mohon. Wali nikahnya mana? Ah, ini sudah ada. Farah, jangan sampai aku marah lagi. Bu Kinar. Bu Kinar. Pernikahannya sudah dimulai? Pernikahannya sudah dimulai, Bu Kinar. Oke, kalau gitu saya mau masuk ke dalam. Maaf, Bu Kinar. Tapi Ibu Kinar tidak bisa masuk. Ini perintah dari bos besar. Berani sekali kamu ngomong kayak gitu ya? Kalian tahu nggak kalau saya adalah mempelai wanita di pernikahan ini? Jadi kalian jangan kurang ajar ya. Saya mau masuk sekarang. Saya tahu. Tapi Bu Kinar tetap nggak boleh masuk dan merusak acara pernikahannya. Bebe, tapi kok ninggalin pusing sih? Alamak, apaan? Gue gedek sama lo, gue nek, gue pengen. Bebe, ntar dulu Bebe, dengerin dulu penjelasan pusing. Kita bisa ngomong baik-baik ya. Sama lo gak perlu Bebe, gue musik keras. Cuman lo. Bebe, ntar dulu Bebe. Ngapain lo, rapat-rapat takut? Apaan? Apaan? Bebe, ntar dulu Bebe, kita mau jelasin dulu. Gak ada urusan, kasih ke lo. Be, pusing ikut ya? Gak, jeng! Cek. Mau kemana bang? Ikutin itu taksi. Oh iya. Cepet. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ki. Farah binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 20 gram dibayar. Saya minta Pak Junet untuk tidak terburu-buru. Dan kita coba lagi ya. Coba tarik nafas. Pak Penghulu, tolong jangan bikin saya grogi. Maaf, Pak. Baik. Mas Junet kelihatannya nggak konsentrasi. Seperti ada yang masih dia pikirin. Aku harus bisa masuk secepatnya. Atau semua rencana aku akan gagal. Lepasin! Mungkin lah. Mungkinan masih mau nekat. Ini perintah bos besar. Mungkinan tidak boleh masuk. Kurang ajar lo berdua ya. Mungkinan tetap gak boleh masuk. Gimana pun caranya, saya yang akan biarkan Mungkinan masuk. Aku harus singkirkan mereka. Bisa kita mulai? Ayo, Pak. Berani sekali kalian ya. Saya mau masuk pokoknya. Mungkinan! Di luar ada orang berantem deh. Iya, ada apa ya? Mohon tenang semuanya. Ambul, cepat dimulai. Fatih, aku mau nunjukin foto-foto kita yang dulu. Nih. Ini siapa? Ini namanya Rambo. Dia teman kamu juga. Rambo itu orangnya lucu banget. Kamu tahu nggak dulu ya, dia tuh sering banget nganterin kamu pakai motor uniknya. Oh iya, kalau ini gimana? Ingat nggak? Ini namanya Debbie. Debbie ini anaknya Bude Ani, istrinya Cang Husin. Debbie tuh ya orangnya bawel banget, terus nyebelin lagi.
Ini tuh foto waktu kita sekolah. Aku jadi kangen Debbie sama Rambo. Dan juga Fatih yang dulu aku kenal. Kamu masih ingat mereka kan? Chelsea, saya tuh gak ingat apa-apa selain kamu. Fatih gak ingat sama sekali tentang kenangan waktu di sekolah. Kasian Fatih, tapi aku harus tetap sabar dan terus mencoba mengingatkan kembali memorinya. Ya udah Fatih, kalau belum ingat, nggak apa-apa kok, nggak usah dipaksain dulu.